Hai hai, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di vlog kesayangan kalian Daily Mars 99. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan berangkat ke Surabaya untuk menjenguk anak sekalian jalan-jalan dan wisata kuliner. Setelah banyak drama yang tertunda, akhirnya hari ini bisa berangkat juga. Alhamdulillah. Penerbangan saya kali ini lumayan pagi teman-teman, dan ternyata bandara sudah sangat ramai. Oh iya teman-teman, sekarang Bandara Sultan Hasanuddin sudah selesai direnov, jadi makin bagus dan rapi. Pengantar juga bisa masuk sampai ke counter check-in. Ini saya lagi diantar sama bapak. Di dalam bandara, pastinya banyak jajanan yang disediakan, mulai dari makanan berat sampai snack-snack. Tapi yang paling familiar itu roti O. Sekarang saya menuju gate 1, lumayan jauh teman-teman, tapi terbayarkan semua ketika ada info penerbangan saya dimajukan lebih awal, jadi gak lama nunggunya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Bandara Juanda setelah 1 jam lebih perjalanan. Makanan yang pertama saya cari ketika sampai di Surabaya itu adalah bebek Madura. Sayang, Bapak belum bisa ikut karena masih banyak urusan di Makassar. Mudah-mudahan urusan di Makassar cepat selesai biar Bapak nyusul juga ke Surabaya. Sekian dulu perjalanan kami di Surabaya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel kami semakin berkembang. Terima kasih.